Iya, sebentar teman-teman ngelayanin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari teman-teman semua. Perhatikan kecap bang. Untuk skin menggunakan tali rafia dan juga jarum. Tidak ada lubangnya. Gimana? Sudah pada buka warungnya teman-teman? Sudah buka ya. Buka di pagi hari itu udaranya sejuk. Ntar kalau kesiangan katanya dipatok ayam ya. Makanya kalau buka warung pagi teman-teman. Iya. Apa di? Iya. Sebentar teman-teman layan. Setelah ditusukin ini ntar digantung di atas teman-teman, jadi enak tinggal tarik. Dan tentunya tidak lupa selalu saya doakan untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat. Dan saya juga diberikan nikmat sehat walafiat, dimudahkan untuk segala urusan-urusannya dan dilancarkan untuk segala pekerjaannya ya teman-teman. Tetap semangat teman-teman berjualan. Setelah seperti ini, kita gantung bagian atas. Kalian yang kecil. Rutinitas aktivitas kulit sembako seperti ini teman-teman. Sambil jaga tubuh, rapiin barang, nimbang-nimbang apa yang habis, melayani pembeli. Sedikit-sedikit barang harus dilengkapi. Kecap Bangu ini lumayan untuk penjualannya, lumayan laku ya teman-teman ya, apalagi kalau punya pelanggan seperti tukang nasi goreng, martabak telur mini ya, lumayan teman-teman. Sharing-sharing mengenai warung sembako atau sekilas info warung sembako ya teman-teman ya. Tentunya untuk penjualan kali ini di musim-musim ini dan juga di bulan-bulan ini itu tentunya sangat berbeda dibandingkan dengan sebelum adanya peraturan-peraturan ya teman-teman ya. Karena kan orang juga akan mau keluar males ya teman-teman ya. Ya yang penting tetap semangat saja.
semangat berjualan, mencari rezeki yang halal. Amin. Tinggal digantung, jadi warung terlihat penuh. Sudah jadi teman-teman, dan disambung di lain waktu ya teman-teman ya. Tetap semangat yang lagi jualan, yang lagi merintis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama berjualan, sama-sama berjuang di bidang usaha warung sembako. Matur nuwun.